udah bayar belum? Belum. Saya bayarin. Masih. Berapa nih sekalian? Isi full tank. Nah, isi full tank cepat, udah enggak usah gua bayarin. Hei, gua traktir. Wah, Diva Andara. Diva. Ada dia enggak datang kamu juga? Kita ucapkan selamat menjadi Diva. Like gratis cepetan dibentak umbal merah jangan lupa cepetan gratis. Oke guys, sekarang kita mau makan sama Nagita Slavina karena Nagita Slavina sebagai Diva Andara baru menyelesaikan tugasnya konser bersama Teh Ocha. Jadi dia menjadi salah satu bintang tamu. Tadi gue nggak ikut temenin Gigi karena kita syuting video klip nih sama Aan. Aan Story, dia jadi produsernya dari video klip Menerka-nerka 1, Menerka-nerka 2 yang gokil banget guys. Lagunya juga. Lagunya lu yang ciptain juga. Nah ini adalah tim lawyers dari Rans Entertainment. Dia macem-macem, namanya Rofi, mobilnya Ferrari. Sekarang kita mau naik, sekarang kita seru-seruan ya. Ayo. Lu naik mobil M4, M5. Gak bawa. Ya, lu masa gak bawa mobil sih? Kita kan mau seru-seruan. Pokoknya kita sambut Nagita. Tapi kita minum dulu. Lu minum dulu gak nih? Oke, bro. Nih, biar segar. Siap, si bro. Le Mineral. Mau lihat tuh. Kita minum dulu, guys. Nih. Nyes. Ayo, lu bawa Ferrari kan? Iya. Gila gak? Wah, tim lawyer nyeran saja udah pakai Ferrari, keren. Lu mana lu nggak bawa mobil? Tarlah, nyusul gua ambil. Kan lu udah ada, yaudah sekarang ajakin semuanya kita makan, kita sambut Nagita Slavina. Let's go guys. Nih, kita makan bakalan rame-rame. Karena kita udah selesai syuting. Hey Andy, lu ikut makan dong. Okay. Andy ikut makan. Siap. Nih, tadi Andy udah bantuin. Ada Lula. Ada El. Ayo kita makan semuanya. Let's go, kita bakalan susul Nagita Slavina. Mau lihat Ferrari-nya tim lawyer-nya Rans. Oke guys, kita sekarang mau jalan. Tuh, mobil si Rofi. Si Rofi ini sahabat gue dari gue tinggal di Bandung, gue TK. Jadi dari kecil gue udah temenan sama dia. Terus dia sekarang jadi lawyer. Dia rumahnya juga di Andara juga. Ya, teman TK gua, bukan teman TK, teman komplek di Bandung dulu lah. Jadi udah lama dia pakai mobil Ferrari, an gila enggak? Rans tim lawyernya. Tuh, satunya lagi lihat tim lawyer Rans, mobilnya keren-keren. Irawan. Oh, ini Irawan mobilnya juga. Oh, Mini Cooper, asik Irawan Mini Cooper. Rofi Ferrari. Ini tim lawyernya Rans sudah keren. Makanya kalian lawyer-lawyer muda semangat terus. Biar kayak mereka ini masih muda-muda lah. Oke, sekarang kita jalan ya. Ayo, siap. Kita jalan, kita sambut Nagita abis konser. Oke guys, let's go. Hey, ini dong, gua buka malam-malam guys. Yo, man bro. Yes, oke, let's go. Oke guys, I'm sorry guys. Kita abis syuting video klip Menerka-nerka dan... Semoga saya bagus, jadi ada surprise dari menerka-nerka. Jadi apa surprise-nya? Jadi sedikit yang gue bocorin. Ada kan versi Nagita, kalian udah lihat dong. Ciptanya Aan. Video liriknya udah 13 juta. Alhamdulillah, dan kita bikin satu versi dari Raffi Ahmad ya. Yoi. Tunggu balasan dari Raffi. Tunggu balasan dari Raffi Ahmad. Semuanya by Aan Story. Kayaknya Nagita sedih guys, karena gue gak bisa datang. Tapi ya gimana ya. Lu kosong. Apa? Kosong banget. Enggak sih, tempat gua. Gua bayarin. Bang, ini masih keren mobilnya, tapi masih kalem mobil gua. Ini keren, tapi masih kalem mobil gua. Sombong banget gua. Nih, mobilnya dia, lu tipe apa, Prof? 360.
Hah? 360. F360 ya? Wih, keren tapi... Kalau V, gue tuh pengen banget punya Ferrari, cuman belum kesampean, nanti berdoa supaya kebeli. Ini Mini Cooper nih. Ini Mini Cooper S ya? Oh, si Irawan yang 4, dia Irawan. Dia 4. Keluarga. Tim Lawyer Runs, bro, keren. Jadi kalau mau tanda tangan kontrak gue, semuanya nge-review Bapak Rofi Ardiansai. Ardianto, ya salah dikit bro. Oh lihat dong lu, keren mana guys? Coba kalian komen, kerenan ini atau ini? Gue Batman. Oh guys, dibuka, jarang-jarang malam-malam gue buka guys. Batman nih, Hardy Classic my friend. Ini kemarin belum gue pasang, sekarang gue pasang lagi karbon. Ini mobil gue udah karbon semua guys. Nih RA. Tuh RA guys. Keren. Coba aja bang, gabungin. Lu udah bayar? Ya bener lu. Gila sombong banget ya enggak dibayarin gua. Baru yang saya aja berapa, Bang? Belum bayar, Bang. Belum. Iya. Ayo, Bos. Kamu udah ini belum? Udah bayar belum? Belum. Saya bayarin. Makasih. Berapa nih sekalian? Isi full tank. Nah, isi full tank cepat, udah enggak usah gua bayarin. Ya, mau juga bayar yang ini, tidak? Ayo, bayarin juga. Iya, bayar juga ya. Bayar, boleh. Sini dulu dong. Isi juga full. Udah. Ya. Ini sini. Bang. Oke, gua traktir. Mana yang lu mana, Bro? Belum. Ini mau isi. Mau dipulin lu, Bang. Ah, ini mana motor kamu? Ya udah cepet, motor kamu saya isiin. Oke, guys, karena malam minggu gua traktir semua. Yang mau traktir. Karena biarin dia, biar pada seneng guys, gue bayarin. Ini udah, ini berapa? Nah, sama itu tuh, dua orang. Sama itu tuh yang kuning. Ah, lu sini dah, lu mentahnya aja sini. Sini, lu gue nunggu lu lama, oke bro? Udah, main jalan aja. Udah lu mentahnya aja deh, motor lu keren, lu cewek naik motor. Iya. Oh yaudah, siapa namanya? Merlin. Oke, hati-hati di jalan ya Merlin ya. Tuh, sama ini. Oke okay guys, sekarang kita jalan. Let's go. Oke guys, let's go. Kita jalan lagi. Kita kasih surprise kalau dia habis sebagai diva Andara. Kita kasih. Ayo. Wah, diva. Diva Andara. Diva. Diva. Keren banget diva. Gimana diva? Bukan lagi. Suaranya dahsyat. Diva. Lihat dia pasukannya banyak. Gimana diva? Ada dia nggak datang kamu juga? Aku nggak bisa datang karena aku syuting video klip bener kan Erka. Kita ucapkan selamat menjadi diva. Diva. Hancur. Mantep nggak? Kamu jangan ngomong kayak gitu.
Ya, kamu kan calon diva. Gila. Andara. Mana udah pesen belum? Aku udah lapar. Aku baru pesen cheese nan doang. Yes. Eh, makan semuanya dibayarin sama diva Andara. Habis konser. Oh, diva Andara. Habis konser kaki gue. Kakinya gemeteran. Jadi suaranya bagus dari awal nervous. Aduh, ini semua salah. Apapun salah, udah naik panggung semua apa. Tapi suaranya bagus semua. Oke, perform enggak apa-apa. Tapi pas jalan selangkah gemeteran kaki. Bagaimana Mary? Kamu ganti baju dari pagi ya? Bagus. Diva bagus gak Diva? Istri Anda layak jadi Diva. Aku kan ada di dia. Dia tuh udah bilang kalau dia tuh akan mau tur. Jadi dia atur ya. Siapapun itu manajernya, dia atur. Dia mau tur katanya. Dia pokoknya tur apapun sponsornya, dia mau tur nyanyi. Dah. Diva kan di Andar. Diva kan di Indonesia ada Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Rosa, yang keempat Nagita Slavina. Jangan sembarangan ngomong. Astagfirullahaladzim, jangan sembarangan ngomong. Gila ya. Jangan sembarangan ngomong, coy. Gigi mau nyanyi di kapal pesiar katanya. Dia bilang sih tadi sama Mama Rita, dia mau nyanyi di cruise, kita jadi geng-gengnya diangkut gitu. Ditunggu aja. Makan mie instan dulu, guys. Bareng barang Diva. Diva aja. Hari ini jangan gitu dong. Semua ditraktir sama Diva Andara ya. Biar aja. Jadi aku mau bikin kamu konser 12 negara. Di Andara, di 12 blok di Andara. Nanti aku tahun depan punya ide. Buat Nagita aku mau bikin konser keliling Indonesia. Beneran ide, aku mau bisa gila loh. Aku mau cium dong. Dia minum fiber first deh, Mami. Terima kasih, Diva Andara. Terima kasih, Diva Andara. Top, keren, mantap. Oke guys, sekarang kita udah mau bayar. Mas, jangan lupa. Ini dia. Bayar. Ya, oke. Set. Nah, biar pulangnya enggak ngantuk. Nih. Ngantuk, say. Ngantuk. Banget, ini udah jam. Aku naik mobil Lamborghini masalahnya. Setengah satu tau ini. Dibuka atapnya. Ini setrek. Ada yang mau kopi kok enggak? Buat kamu. Thank you. Buat kamu. Terima kasih. Mau? Thank you. Kopi kok enaknya. Yo. Yes. Siapa yang mau? Ada yang mau lagi kopi kok? Mau. Mas, Bu Andar nih yang nyetir. Biar gak ngantuk. Hey guys. Sekarang kita pulang. Kita akan di mobil, naik mobil Lamborghini. Kamu nyetir kok? Aku mau tidur, say. Aku ngantuk, say. Ini jam 01.30, say. Oke, guys. Ini udah payah. Jam 7 udah bangun, say, tadi pagi. Payah, guys. Udah der-der-der, udah. Aku mau main PS di rumah. Sumpah, lu? Masih main PS? Oke. Diva Andar. Hah? 2.500.000? Gila, mahal juga. Hey, Diva Andar malah kabur. Wih, bersama Nagita Diva Andara, gimana rasanya kamu tadi? Itu Diva ya. Divai kamu mah. Iya kan ceritanya aja, sebutan aja. Gimana rasanya nyanyi bersama Teh Rosa di Istora Senayan dengan kapasitas hampir... Oh, Istora Senayan, tenis indoor. Oh iya, di tenis indoor dengan kapasitas Istora berapa? Kan lebih gede. Berapa? Tenis indoor berapa orang tadi? 3.000 berapa orang gitu. Wow, 3.000 orang. Gimana rasanya? Deg-degan nggak? Iya, kamu juga nggak mau datang. Gak ada, aku gak mau datang, aku kan lagi bikin video klip. Bener kan rekam? Tak perlu kamu menuh. Coba, kamu tadi nyanyi lagu apa? Coba nyanyi lagi. Diva Andara coba nyanyi di mobil. Gak mau, aku udah gak mau nyanyi, suara aku habis. Minggu depan aku banyak rekaman. Wih, gila Nagita, minggu depan akan rekaman lagu bersama Lingua. Nanti lagunya apa, tungguin. Dia juga rekaman lagu baru sama Raffi Ahmad, ciptaan Nino. Jadi, tadi kamu nyanyi lagu apa aja? Satu ref, terlanjur cinta. Coba refnya gimana? Aku terlanjur cinta kepadamu. Itu lagunya buat aku ya, iya gak? Karena kamu udah terlanjur cinta sama aku gitu kan?
Ya tadi kamu speech-nya apa sih di atas panggung? Aku pengen tahu. Ya, bukan, jadi memang Teo Cha tuh maunya tuh bikin apa sih, udah bikinin, udah milihin 3 lagu itu. Terus udah gitu dibikinnya tuh kayak cerita-cerita gitu tentang, ya kan lagunya Teo Cha kan udah dari aku kecil gitu. Jadi gimana selalu relate sama kehidupan percintaan gitu. Jadi kamu ngerasa yang kamu nyanyiin itu terjadi pada kehidupan kamu gitu? Ya dulu. Kok dulu sih? Ya dulu kan. Terus nyanyi lagu apa ya lagi? Terus menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pantas diri. Tadi kamu ada fals gak? Bener, jangan malu-maluin, aku udah ngelatih kamu kalau sampai kamu jelek, malu loh. Aku tuh udah ngantuk banget guys, aku udah jadi. Terus, enggak, tadi berapa? Tadi lagu apa? Tiga lagu? Tiga lagu, satu lagi, itu kan refnya doang tadi, hati yang tersakiti. Terus yang terakhirnya tuh, tak sanggup lagi, aku nyanyi satu lagu. Tak sanggup lagi mana? Aku tak sanggup. Bukan. Bila bukan, itu lagunya. Untuk Krisdayanti dan siapa? Ini, tak sanggup lagi. Biarkan ku pergi. Kok fals sih? Aku udah abis Para Diva Andara fals. Karena aku tak sanggup lagi. Tadi Rafata dia ya. Rafata mau nonton Mama gak? Udah pernah. Enggak, mau nonton lagi gak? Udah pernah. Kamu di rumah. Jadi udah gak tertarik nonton ibunya konser. Ada, anakku gak ada yang nonton. Suamiku gak nonton. Ya aku kan udah bilang. Tapi gak apa-apa, tapi aku emang udah ngomong sih. Maksudnya kalau aku tuh sebenarnya, makanya kalau sebenarnya kalau nyanyi itu ada acara nyanyi tuh biasanya suka nggak ngomong ke orang-orang. Tadi udah datang, Mama Rita datang kan? Datang. Wow, jadi kamu udah berani sekarang nyanyi di depan banyak orang? Belum. Ah, udah payah, masa ngantuk sih Diva nih. Ngantuk, aku dari pagi tadi udah make up. Aku tadinya kan nggak ada syuting video klip menerka nerka, ternyata syuting video klip menerka. Ini kan syuting video klip menerka nerka ini yang versi aku sama versi kamu sama surprise yang versi aku itu kan buat ini, buat kejutan nanti kita dedikasikan buat fans anniversary runs yang kelima ulang tahun pernikahan kita. Terus buat apa kamu gak kasih kado? Kan kita udah perjanjian selama bulan, selama kita menikah gak usah kasih kado ulang tahun, gak usah pernikahan, kalau request boleh. Kita tuh udah 5 tahun nanti 17 Oktober gak usah ada kado. Mintalah. Oke, kamu minta apa? Nanti aku kasih lihat kamu barang. Ya kan, dia mah jadi materialistis barang-barang terus. Iya, aku mah kan gak pernah minta. Gak boleh kayak begitu. Gak usah ada kado-kado. Oke? Tidak boleh yang mahal-mahal. Kamu aja kemarin baru tas beli tas viral. Diam deh. Oke? Diam deh. Oke guys, kalau gitu sekian aja. Ternyata Diva Andara sudah lelah. Sekarang saya mau gas ke rumah, oke? Sampai ketemu lagi di konser selanjutnya. Konser siapa? Konser orang lain. Nah, kita numpang aja di situ. Ya, benar. Oke, guys. Bye-bye.